الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد، الحمد لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid serta kasih sayang Allah. Allah menemukan kita pada malam ini dalam satu ruang yang baik, masa yang baik, tempat yang baik. Kalau kita lihat daripada hadis tujuh golongan manusia yang mendapat naungan arasy Allah, kita ni tak masuklah. Sebab dalam hadis itu ya, disebut pemuda. Kita ni nak mati belakang dah. Kan, tak tahu apa hari lagi. Tapi tak boleh nak cakap pemuda. Yang disebut pemuda iaitu 40 tahun ke bawah, kata Syekh Ibn Hajar. Jadi mana yang 40 tahun ke bawah bolehlah harap masuk. Yang mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mereka yang bertemu kerana Allah dan mereka yang berpisah kerana Allah. Pada saat itu yauma la zilla illa zilluhu, tidak ada satu naungan pun melainkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang tua-tua ni macam mana pula? Zaman muda dulu kita tak jadi lagu ni. Kita duk hulu hala. Tak tahu kan? Jadi kita harap juga. Harap jugalah. Harap agar Allah masukkan kita juga di dalam golongan tersebut. Walaupun umur kita telah lanjut, umur kita telah hampir kepada kematian. Di sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni ya, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ya, iaitu jalan kita untuk menuju kepada akhirah. Semua orang nak balik jumpa Allah. Dan dunia ni hanya tempat ujian ataupun tempat test iman. Allah test iman kita. Ya. Pasal apa pula saya kata Allah test iman kita? Masa di alam roh dulu Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syaidna. Aku ni Tuhan kamu kah? Mana macam itulah bahasa kita kan. Aku ni Tuhan kamu kah? Kita pun jawab, ya, ya Allah. Qalu bala syahidina. Maka dengan ketentuan, dengan ta'aluk ilmu, ta'aluk iradah dan kudrah Allah, lalu Allah Ta'ala zahirkan kita di alam dunia ni.
Sebelum nak duduk alam dunia, kita akan lalu satu alam, nama dia alam rahim. Masa di alam rahim dululah, masa kita duduk dalam perut mak kita, kita masih makrifah lagi. Qalu bala syahidna tu bersih lagi. Bersih lagi, tak kacau lagi. Tak kacau langsung. Apabila kita lahir saja, maka disunatkan ke atas seorang bayi yang baru dilahirkan, diingatkan bahawasanya dia ada Tuhan. Apa dia? Iaitu azan dan iqamah. Ni aku nak bagi peringat ke hang ni. Sebab daripada alam roh hang lalu alam rahim. Kemudian hang akan duduk satu alam, nama dia alam dunia. Lalu diperingatkan kepada kita hang ada Tuhan. Dengan jalan apa? Dengan jalan azan dan iqamah. Kenapa nak bagi peringat ke kita? Sebab tiap-tiap anak Adam yang lahir dikurniakan oleh Allah dua makhluk yang di dalam, dua makhluk di luar badan, dua makhluk luar dalam badan. Ustaz cerita apa ni? Apa dua makhluk dalam badan? Iaitu nafsu dan akal. Apa makhluk luar badan? Malaikat dan syaitan. Maka malaikat duduk belah kanan. Nama malaikat ni malaikat mulhim. Hak belah kiri, nama syaitan ni syaitan waswas. Duduk dalam badan kita nafsu dan akal. Beri peringat, hang ada Tuhan. Lalu setiap hari Allah peringat kat kita juga satu hari lima kali. Sampai waktu subuh Allah peringat, hang ada Tuhan. Lohok, peringat lagi. Asar, peringat lagi. Maghrib, peringat lagi. Insya', peringat lagi. Sebab apa nak bagi peringat tiap-tiap hari? Sebab kita duduk di dalam satu tempat, nama tempat ini mata ul-gurur. Tempat bohong semua. Tempat penipuan. Siapa yang tipu kita? Ni empat benda ni. Dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Yang ni tipu kita sampai kelar. Yang tipu kita sampai kelar. Apa dunia? Termasuklah harta, duit. Yang ni kita tipu kita ni. Yang ni dia buat kita resah sampai kelar. Yang nak buat kita resah sampai lah, ni lah. Yang kedua, makhluk yang dah ada di sekeliling kita. Yang ni dah buat resah kita ni. Yang ni dah buat kita lemah perut. Kita dah cerita pasal orang, orang dah cerita pasal kita. Nampak tak? Yang ni lah. Tipu semua. Kita dah cari kemuliaan makhluk. Kita tak mau cari kemuliaan Allah. Tapi yang kita nak cari kemuliaan makhluk, yang kita nak cari kepujian makhluk, dan kita tak cari pun kepujian Allah, kemuliaan Allah. Walhal yang tak pernah tipu kita Allah Taala. Allah kata, "Nahnu narzukukum," kami yang bagi rezeki. Kita tinggal sembahyang subuh. Makan pagi Allah bagi ya. Bagi. Tetap boleh ke? Roti canai, teh teri. Tu tak semayang, kalau tak semayang subuh. Saya semayang Ustaz, jangan mohon, pi umrah tak semayang. Pi umrah tak semayang. Tak saya semayang atas Habat Tabang. Kena mengaji, bab semayang atas Dabbatul Ard, semayang yang wajib ni lagu mana? Syarat sah dia lagu mana? Semayang atas Safinah ni lagu mana? Cara dia semayang atas Safinah. Semayang teh kapal. Kapal layak dengan kapal angin. Kapal terbang lah. Kapal yang duduk atas angin, kapal yang duduk atas ayak. Sama je kaedah dia. Kapal yang duduk atas ayak, mananya kaedah dia apa? Syarat dia.
Nak bagi sah semayang ni. Apa dia? Takbiratul ihram yang pertama wajib menghadap kiblat. Lagi tak jumpa kiblat walaupun dalam keadaan yang zon. Kita mana ada semayang? Balah hai atas kerusi tu eh. Kan? Balah atas kerusi ya. Dia tanya bang dok mengadap mana? Tak tahu kata. Ha. Petrobang tu duk tunjuk India. Mana ada India kiblat di India? Mana? Kena mengaji lah. Bila mengaji baru kita tahu. Kan? Tak mengaji kita tak tahu. Bila kita tahu barulah boleh kita beramal mengikut syarak dia. Yang ni duk tipu kita. Yang ketiga nafsu. Nafsu memang dia akan tipu kita selagi mana kita tak pindah nafsu kita kepada mutmainnah. Mana mutmainnah? Nafsu yang tenang. Dalam dunia dia tenang, di akhirat dia tenang. Sebab Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, esok di akhirat, tidak ada manfaat, malun, harta ataupun anak pinak, melainkan mereka yang dah balik kepada Allah, mereka datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati salim apa dia? Hati tenang. Hati tenang. Kita lah duk kalut lagi. Tak percaya lagi dengan Allah Ta'ala. Kita percaya dengan Allah, tapi bab rezeki kita tak percaya dengan Allah. Bab lain kita tak percaya dengan Allah. Kita percaya bab mati. Bab mati percaya. Yang ni takdir Allah. Nak buat macam mana? Takdir. Merah. Hilang motor? Boleh tak? Boleh takdir? Silakan duduk balas motor ku. Baru yang beli installment pun tak habis lagi. Merah. Sampai tang tu syirik. Tang mati kita boleh yakin yang tu daripada Allah. Pasal apa? Tang hilang motor tak boleh yakin. Tang mati boleh yakin dengan Allah. Orang perempuan, rumah kena pecah rumah, hilang barang kemas. Pasal apa? Tak boleh yakin. Yang ni hukum takdir daripada Allah. Yang ni qada dan qadar daripada Allah. Qada qadar tu bukan mati saja. Qada qadar ni mati sajakah? Saya nak tanya orang yang putih. Ayat merah main tanya dah. Yang putih pula. Kan mati saja qada qadar. Sakit pun qada qadar. Jatuh parit pun qada qadar. Aksiden pun qada qadar. Mana? Semua qada qadar. Pasal apa? Dalam satu bahagian qada qadar kita yakin. Tetapi dalam satu bahagian qada qadar kita tak yakin. Bila tak yakin adanya syak. Bila adanya syak, maka tidak yakin nama dia. Bila tidak yakin dalam tauhid, orang ni kufur. Mati dalam keadaan yang tidak yakin, maka mati besok dalam keadaan sama macam orang kafir. Nampak tak? Masa hidup ni dah peringat ni. Yang keempat, syaitan. Maka kerja syaitan memang meresahkan kita. Bila jalan kepada akhirat saja, benda akhirat saja, syaitan buat resah. Ya dah. Ni tak resah lagi lah, tak apalah sat lagi, tunggu 20 minit. Sat lagi tuan-tuan resah. Tu kerja siapa? Kerja syaitan. Kita dok tengok fanfare dulu, mana ada resah. Mana kita tak ingat ke dulu zaman tahun 80, tahun 70, ada sirkus kat kampung kita. Tak tengok lah sirkus. Lapis muda ni dia tak jumpa kot sirkus tu. Fanfare main syarifah hari ni masa tu. Dia kita pun. Mana ada rasa? Tak ada rasa lah eh. Kan? Pi fanfare. Macam-macam orang duk baling tu lah, baling belon lah, baling patung lah, baling lah, macam-macam baling, baling yak kotak pun dah. Zaman-zaman tu, mana ada rasa? Kita seronok. Pasal apa kita seronok? Kita manis dengan keadaan dunia. Sebab memang kerja syaitan. Syaitan ni nak kalih kita. Kalih supaya hang ni lupa
bahawasanya satu hari hang akan balik kepada akhirat. Ni yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah, fadhuku bima nasitum liqa ayyaumikum hadha. Ampa lupa. Sampai satu saat ampa akan duduk dalam satu pertemuan ni. Hang akan jumpa dengan aku juga. Masa bila kita akan jumpa dengan Allah, iaitu di yaumul mahsyar. Maka kita tanya, pasal apa aku ni bila dengar akhiratnya aku tak rasa mani? Aku tak berasa nak seronok. Tapi bila dengan dunia ni Allah rasa seronok. Mana? Pi kenduri kahwin selagi tak tengok pengantin lah. Kira rasa syarat sah tu tak cukup lah. Ada. Orang perempuan dia pergi kena, dia kena tengok dulu bilik pengantin lagu mana. Dia hiyah lagu mana. Kan? Habis-habis tengok bilik pengantin pula kena tunggu pula. Kan? Suami dah nak balik, tok laki nak balik, ajo minta balik. Ish, kata pak hang ni. Sikit ya lagi. Dia kurang 20 minit ya dia pengantin mak sampailah dia kata. Kan? Baliklah. Kan? Serupa tu lah perhatian perempuan nak jik dolar tu tak berubah apa. Serupa tu lah muka dia. Ish, mana dia cukup syarat sah dia kalau tak main, main kenduri kahwin, tak tengok perhatian. Kata. Jadi tak boleh buat perkara yang membatalkan. Ada perkara membatal lah. Kata. Kenapa kita boleh seronok dengan perkara keduniaan tetapi kita tidak boleh seronok dengan perkara akhirat? Maknanya kita ada masalah. Ada masalah? Sebab apa? Allah jadikan kita, ini kita kena faham ni. Pasal apa aku ada masalah? Allah jadikan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan hang manusia dan jin ini kerana supaya hang ni jadi hamba aku. Liak budun ni maknanya jangan keluar daripada zon hamba Allah. Hang tak boleh jadi tuan. Hang tak boleh jadi tuan. Nak duduk senang lenang, makan, minum, berjalan. Tak tentu halah. Hang kena jadi hamba Allah. Kata liak budun tu tadi. Liak budun ni maknanya tak boleh kita keluar daripada hamba Allah. Kena jadi hamba Allah. Apa? Semua jadi hamba Allah. Dalam kehidupan jadi hamba Allah. Berkeluarga jadi hamba Allah. Buat kerja apa? Bernegara jadi hamba Allah. Berniaga jadi hamba Allah. Ada Allah sebut. Jangan lupa aku. فَإِذَا كُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَدْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. هم بيقلها ambil dunia, ambil. Lepas hang sembahyang, ambil. Apa nikmat yang dok ada ni hang ambil, syarat. Wazkurullaha kasira. Hang kena ingat Allah banyak-banyak, hang kena ingat aku. Hang kena ingat aku, kata Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, kalau hang nak berjaya dunia akhirat. Yang ni yang kita minta dalam doa, tapi kita mohon. Kita minta dengan Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Rupanya mulut kita kata dunia hasana, akhirat hasana, tapi apa yang kita buat dunia hasana, akhirat pun hasana. Sebab kita buat dunia sungguh-sungguh, kita buat rumah sungguh-sungguh. Mana main buat rumah, tiba-tiba boleh duit KWSP account 2. Oh ya. Yeah. Tak cukup 55 hari baru 50.
Buat keluar akaun dua. Buat apa? Tambah dapur. Tambah dapur, tuan-tuan. Bagi perbesar dapur, pelebar dapur. Hak yang perbesar dapur ni pun darah tinggi 180. Masa dapur ni boleh masak apa semua, dia cukup makan, makan macam tu juga. Perbesar dapur pun masak tu lah juga. Mana ada masak dapur besar masak lain kan? Tak ada. Last sekali duduk dua orang. Ada? Duduk berdua. Duduk berdua tu. Dia dah. Tentang duduk berdua, saya pun lah duduk berdua. Duduk melengong lah tunggu anak balik. Anak balik, anak cucu balik. Duduk melengong. Bila hampa anak balik? Depa pun tak ada rasa nak balik. Tak ada rasa nak balik. Ada? Tidak. Kita duduk pelebak rumah, pebesar rumah. Walhal kita nak mati dah. Orang Melayu panggil mim-mim pawausin, ikan paus. Nak mati dah. Akhirat kita tak bagi betul. Pasal apa? Kita boleh buat di rumah di dunia ini dalam keadaan yang baik. Tetapi kita tak buat rumah di akhirat dalam keadaan yang baik. Pasal apa? Tadi saya main sini tak awal. Saya pun lajak pergi ke depan. Saya pun tak tahu jalan apa, jalan apa, jalan lurus ke, jalan bengkok-bengkok ke, ihdinas siratal mustaqim ke, wala dalin ke, aku tak tahu, aku pergi lah. Pergi sampai yang terjun. Kan? Yang terjun. Tengok, oh, dalam ni ada kebun-kebun ke apa. Orang dusun Derian, apa semua, orang duk tanam pisang, apa semua. Tuan-tuan, dalam tu bukan ada rumah orang. Mana? Hutan banak tu. Ada? Hutan tu mana ada rumah orang? Tak ada rumah orang eh. Pasal apa dalam keadaan orang tak ada, orang boleh tanam pisang, tak takut apa pun. Kalau musim Derian, orang boleh duduk di dangau tu, hutan banak tu gelap gelemak, bukan ada elektrik pun. Ada? Kita pakai lilin ke api ke api, lampu hak elektrik tu lah, hak bateri tu je ada. Duduk sorang-sorang di dangau tu. Pasal apa? Tunggu Derian. Tengah hutan tu. Ada? Tidur sana. Ada? Pasal apa dunia hazanah? Pasal apa kita tak boleh nak tunggu hasil akhirat dalam keadaan sorang-sorang macam tu? Kadang-kadang tak ada kawan pun. Kita sorang-sorang je, orang tak mau kawan kita, orang tak mau teman kita, betul tak? Nak takut apa, saya kata. Betul tak? Orang nak tunggu dusun Derian, nak takut apa, kalau aku tak tunggu habis, saya kata. Orang balas buah Derian, ha? Aku boleh pokok, ya, kata dia. Kena tunggu dia, kata. Orang yang nak dapat hasil dunia pun susah. Kena dengan nyamuk. Nampak tak? Elektrik tak ada. Apa pun tak ada. Nampak tak? Mainlah. Satu masa, sang babi duk singgah main ziarah kita. Main tak? Ha? Pasal apa kita boleh hasanah hak dunia? Pasal apa kita tak boleh hasanah al-akhirat? Bangun malam sorang-sorang. Nampak tak? Kita pun kata apa? Lemah iman lah ustaz. Tunggu Derian, tak ada temah iman langsung. Pernah tak tuan-tuan dengar tak? Mana tau? Di dusun lah, tunggu Derian. Tak ada lemah iman ke? Gila apa? Bila sampai saja akhirat, kita akan salahkan Allah. Sampai saja akhirat, kita salahkan Allah. Tapi sampai bahagian dunia, kita kata aku boleh buat. Hard working, teamwork. Apa apa work lagi aku minta tu. Mana? Kerja sama. Yang penting kerja sama. Itu kartun tu. Wonder Pet punya tu. Ha. Kerja kuat dia kata. Mesti kerja kuat.
Kalau hang tak rebut peluang ni, hang takkan dapat. Dera. Tapi akhirat pasal apa tak macam tu? Pasal apa tak kerja kuat? Pasal apa tak rebut peluang? Banyak mana peluang yang kita ada? Saya nak tanya tuan-tuan yang ada malam ni, tuan-tuan tahu tak tuan-tuan mati bila? Siapa yang tahu dia mati bila? Ada tak yang dalam surau? Pangkat mak-mak, pangkat kakak-kakak yang duduk belakang tu, adik-adik ke? Tahu tak dia mati bila? Peluang yang duduk ada lah. Ni. Inilah peluang kita. Benda yang kita tak tahu, baki dia tinggal banyak mana, kita tak takut pun. Tapi benda yang kita tahu, baki dia banyak mana, takutlah. Pada duit. Ayolah. Pergi di bank, tengok-tengok. Allahuakbar, tinggal sikit ya. Seriau lah, mula resah mula macam mana nak tambah pendapatan. Ayolah. Umur yang kita tak tahu, kurang dia banyak mana. Kita buat tak reti ya. Buat tak reti, kita tak ambil rebut peluang ni. Semayang sunat pun tak mau. Saya semayang sunat ustaz. Ha? Dua rekaat saja buat apa? Umur kita 50 dah. Marin 30 tak apalah dua rekaat. Ni 50. 50 tak boleh lah dua rekaat. Balai api lah 4. Sebab apa ustaz? 50 tu dah dekat kat liang kubur. Ha. 30 tu ni sebuah ilmunya, akalnya jauh lagi. Tapi kematian itu tidak ada tempat, tidak ada masa dan manusia ni tak tahu. Tak ada siapa pun tahu. Dahlah zaman yang akhir ini. Baik tuan-tuan. Maka ulama' dia susun. Ulama' dia susun, Masya Allah. Orang yang hendak pergi ke jalan akhirat. Apa yang dia mesti ada di dalam diri dia? Yang pertama, dia mesti cintakan Allah. Dia mesti sayang Allah. Dia tak rasa kasih dari Allah Ta'ala, dia tak boleh pergi sana. Ya. Kita kalau tak sayang Allah, kita tak boleh pergi sana. Yang tu kita takut mati. Pasal apa takut mati? Duk teringat tanah aku, aku mana, duit aku macam mana. Mai macam-macam dia ingat dunia lah eh. Eh, dunia kita dah ingat, bukan kita dah ingat akhirat. Bukan kita dah ingat akhirat. Maka orang yang cintakan Allah, maka Allah sebut dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Ikut Nabi kita Muhammad. Amal seluruh syariat dia. Orang nak cinta Allah ni macam mana? Kenai dia. Kenai Tuhan. Kita sayang satu benda sebab kita kenal benda tu. Kita sayang duit sebab kita kenal duit, betul tak? Ada yang tak kenal duit ya? Dalam surau ni. Tak ada semua kenal eh? Duit ni tuan-tuan memang hantu ya. Pasal apa ustaz kata hantu? Orang perempuan bila dia duduk mengandung, kita panggil dia ada alahan, betul tak? Dia Allah. Kadang-kadang dia Allah dengan suami dia, betul tak? Tak boleh abang bau badan abang ni, rasa nak menugai kan? Kita menunjukkan tak masak, apa? Tak boleh masak lah abang, bau ikan ni, bau goreng-goreng ni, tak boleh nak menugai. Abang pergi beli kedai lah, kata, pergi beli nasi kandang lah kan? Kulak kat dia seratus, menugai. Kulak kat dia seratus, ha, menugai tak? Tak ada menugai pak lah, elok lah. Dengan kita menugai, dengan minyak menugai, macam-macam ni dah rasa menugai lah bang. Rasa ni nak keluar nah, ni nak keluar nah, ni kata abang pergi jauh-jauh dah lah. Dengan duit elok lah. Tu saya kata hantu tu. Kan? Kalah je ni perit lagi. Tak ada Allah lah, tak pernah dengar lah. Orang perempuan Allah dengan duit. Nak dengar lah?
Ish, kalau ada orang perempuan Allah dengan duit, sujud syukur tau. Sujud syukur. Alhamdulillahi bilqail. Terus khutbah kita. Ya. Itu kata. Kita sayang itu. Kita tahu dah. Betul kita rasa sayang. Padahal benda tu tak ada apa pun. Benda tu yang nak buat susah kita. Nak buat susah kita. Sampailah dia buat susah kita. Tapi orang yang cinta Allah, Allah tidak pernah susahkan kita. Allah tak pernah susahkan kita. Ustaz, Allah bagi kita sakit, baguslah. Sebab kita lupa minta ampun dengan dia. Dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah Iskandariah mengatakan, jika mana orang yang lalai kepada Allah, maka Allah akan datangkan asbab untuk dia ingat Allah Ta'ala. Matan yang keberapa saya tak ingat. Orang yang lalai dengan Allah, orang ni tak mau zikir. Dia tak mau zikir, dia lalai dengan Allah. Lalu Allah mendatangkan asbab supaya dia sebut nama Allah. Ada? Macam mana? Dia main kat kita balak. Rumah kita elok-elok orang main pecah. Dia orang sebelah lagi kaya dari rumah kita. Pasal apa dia main pecah rumah aku? Rupa kita lalai dengan dia. Rumah kita ni tak jadilah macam Nabi kata, la taj'alu buyutakum kal ghabr. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur, Nabi kata. Sengak, tak nak dengar orang baca Quran. Yang duk dengarnya gegar Avaganza. Dah tua-tua duk dengar lagu kan? Avaganza apa? Benda merepot, merapu, meraban, buat apa lagi? Kalau boleh sudah-sudahlah, TV tu katuk buanglah, cabut wayar. Pasal apa Ustaz? TV ni tipu kita, tipu umur kita berapa puluh tahun. Kita buang umur di televisyen saja berapa puluh tahun. Duduk bukan 5 minit tu. Mana? Hindustan saja balas 2 jam tu. Yang tu umur kita. Bukan umur televisyen. Televisyen dia tak kena hijab. Yang kena hisap orang yang duk tengok siaran televisyen. Kita duk buang tentu, buang tentu. Potong dah. Imam Ghazali kata lagu ni. Saya malam ni bukan boleh ceramah lama, tapi kalau kena lama tak tahu lah. Oh, saya nak balik ya. Nak balik. Esok lusa saya nak pergi Terengganu lah. Imam Ghazali kata 24 jam bagi 3. 8 jam tidur, 8 jam ibadat, 8 jam kerja. Kerja ada 8 jam tak? Ada. Kan? Kita kerja pagi masuk ke 8, keluar ke 5 ke 8 jam tu kira-kira 8 jam lah. Ya dah. Tidur ada 8 jam. Ini lebih ya, abang. Lebih mengaji tidur. Khutbah tidur. Kan? Tu nak kira apa tu? Masuk ada rumah cerita lem lah. Haduk bertang-tang, haduk tunggu tengah kursi. Dena lagi. Tu tengah zikir. Tengah zikir. Tengah duk zikir. Duk zikir, 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 zikir. Lena. Tu jatuh. Tang mana tadi kata. Yang tu tak mau zikir tu. Sebab duk ulang balik, ulang-ulang. Sampai tak ni lena. Pum jatuh. Allah malah. Dia kata. Balik duk ulang-ulang-ulang tu nak habis bila. Tidur saja. Tu tak kira dah tu. Ibadat 8 jam. Ada ibadat 8 jam. Ini kita duk kira. Maghrib 7:30. La 8 bawa. 8:36. Maknanya baru 1 jam. Maghrib bawa. 1 jam 10 minit 20 minit tu. Ada. Kita tadi semayang maghrib, zikir, apa semua. Kemudian kita duduk mengaji ni, baru 1 jam ibadat. Hak kira siang pula. Lohak 5 minit.
Ayah, asak 5 minit. Kan? Subuh ni ledah juga. Kan? Tak pula pagi Jumaat. Pagi Jumaat surah sejadah. Tu dia. Tengah dah hadap Allah Ta'ala dan lagi. Boleh jenara lagi. Walah celaka lama tak sampai dah. Lama nak sampai. Buat tak sampai-sampai innama yu'minu bi ayatina allazi ni kata dia. Imam pula slow baca kan. Duk relax. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayh. Slow baca. Lepas tu ulang lagi. ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ وَعَدَ لَنَاوِ لَكَ مَن tuan-tuan Allah bagi lenaw. Katalah kita kaki mengaji satu hari ada 4 jam lah ibadat. Katalah kan boleh maksimum 8 jam tak ada awal. Susah nak cari orang yang maksimum 8 jam. 4 jam satu hari lah. Average-nya, puratanya. Puratanya 4 jam. Baik. Umur kita 24 tahun. Umur 24 tahun, ibadat satu hari 4 jam. Bermakna kita ibadat berapa tahun? Berapa tahun tuan-tuan? Takkan tuan-tuan tak pandai kira? Duit pandai kira? Tang ni yang tuan-tuan tak pandai kira? Tang hutang pandai kira? Tang duit pandai kira? Tang ni tak pandai kira? Maknanya kalau satu hari 4 jam, satu hari 24 jam, ibadat cuma ada 4 jam, hidup 24 tahun, kita baru ibadat 4 tahun saja. Ibadat baru 4 tahun saja. Hak selebihnya kita pergi cari duit, hak selebihnya kita lena. Ha. Itu kalau sehari 4 jam. Ha. Kalau sehari 2 jam, pi. Memang pi tuan-tuan. 2 tahun lah. Umur 48, ibadat baru ada 8 tahun. Kalau ibadat sehari 2 jam, baru ada 4 tahun. 48 campur 24. Berapa tuan-tuan? Lepas itu tuan-tuan tak boleh jadi wakil rakyat. Tak pandai kira. Tak boleh jadi wakil rakyat ni yang pandai kira. Tanah mana kosong, duit mana nak balas. Lepas tuan-tuan duduk tangan ni. Aduh, kena mohon lah. Kena tipu lah. 48 campur 24, 72. 72 tahun kita hidup. Kalau sehari cuma ada 4 jam, bermakna kita ada 12 tahun. Ya. Tu tak tolak mengumpat lagi. Pi kenduri kahwin marin. Allah pengantin. Tengok pengantin lelaki segak apa. Pengantin perempuan macam tak kena. Habis hak 12 tahun tu. Hak 12 tahun tu habis. Ni kita tak minta maaf lagi. Kita tak pergi jumpa lagi. Kawan hak kita kata tu. Bukan kita kata seorang. Kita kata ramai orang. Ibadat yang kita duk buat ni tadi. Tak ada apa. Tak ada pun. Nampak? Dan orang yang kita umpat dosa dia. Boleh kat kita. Transfer mai kat kita. Ibadat amal soleh yang kita buat transfer pi kat dia. Jadi kita boleh apa? Orang yang ada rasa cinta dengan Allah saja yang dia rasa benda ni. Kan? Aku tak boleh buat main lah. Tak lah, dia kata zaman lah ni zaman nak kiamat lah. Saya selalu ulang benda sama dalam kuliah saya. Tuan-tuan dengar cerita kan? Madinah tumbuh rumput yang hijau. Taif tumbuh rumput-rumput yang hijau.
pokok ni tak ada masalah. Bila tumbuh rumput saja, kena ingat lagi, maka kiamat itu telah terlalu hampir. Kita ada macam tu juga. Semayang sunat tak ada juga. Bangun malam tak ada juga. Baca Quran tak ada. Allah ni sayang kat kita. Kita tak boleh baca Quran. Boleh dengar orang baca Quran. Ustaz, saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Ada satu tempat saya tanya, abang boleh baca Quran? Tak apa nak boleh, Ustaz. Saya baca Quran merangkak-rangkak. Saya kata, hebat abang. Orang lain baca duduk, abang merangkak sambil merangkak dah baca. Kata terer. Ustaz jangan kata lagu tu, dah melawak pun tak boleh. Allah Ta'ala ni tak zalim langsung. Kalau kita tak boleh baca Quran, Allah bagi jalan lain. Apa dia? Dengar orang baca Quran. Orang yang mendengar akan orang yang baca Quran sama macam orang yang baca Quran. Nak kata Allah ni tak zalim, kita yang zalim diri kita. Pernah satu hari orang tanya saya, Ustaz, saya ni tak boleh baca Quran tapi teringin nak khatam Quran. Bagaimana? Kita baca kulhu 3 kali. Nabi kata orang yang membaca kulhu Allahu ahad 3 kali menyamai dengan pahalanya orang yang telah mengkhatam Al-Quran. Dia tanya, abang kulhu apa? Apa lah Ustaz, selalu pergi tahlil orang mati. Dia kata, mujur ada orang mati. Dia kata mujur ada tahlil. Zaman lah, lah zaman orang kata tahlil tak boleh yang tin. Lama orang yang buta huruf langsung kulhu pun tak boleh habis. Mujur ada orang mati, mujur ada tahlil, kita pun hafailah kul huwallahu ahad. Ada. Ha, tapi biasa untuk imam lah. Kalau tak imam baca jenis laju, kita hafailah juga. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad, Allah 100 kali boleh baca. Walhal Quran ni kalau tak tartil, dia tak dapat apa. Uratilil Quran tartila. Tartil, baca betul. Qalqalah dia mana? Eh? Panjang pendek dia mana? Barulah satu kulhu menyamai dengan 1/3 Quran. Barulah kena. Allahumma ij'al sawaba ma qara'nahu wa ma talawnahu ba'da al-qubuli minna. Lepas han terima. Lepas han terima, barulah boleh jadi hadiah. Barulah boleh sedekah. Kalau terima, terima baru ada bahagian. Tapi kalau syarak pun tak terima, nak bagi apa? Kita nak baca tu macam nak, macam nak, nak pijam ban. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu. Qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq. Ya mampih bi. Nak ada apa? Baca Quran pun tak ada pahala. Biar sikit tapi kemah. Biar sikit. Tak payah baca 11 kali ya, baca 3 kali cukup. Tapi kemah. Baca pelan-pelan. Gaduh apa? Kan? Kita lambat bukan tuan rumah tak bagi makan. Ha? Memang dia masak untuk kita pun. Buat tuan rumah kan boleh baca tahlil pun. Ha, nah. Ya? Harap anak-anak lagi mampu. Anak lah ni langsung tak boleh buat. Ha? Baik, kedua. Orang yang nak jalan kepada akhirat, 85-845. Hendaklah mereka ni ikhlas dalam segala amalan semata-mata kerana Allah. Oh, dia boleh balik. Tapi kalau kerana yang lain selain daripada Allah, dia tak boleh bawa balik bekal apa. Dia buat kerana manusia, dia akan dapat. Dia buat kerana dunia, dia akan dapat. Tapi kalau dia buat kerana Allah, dia akan bawa balik sebagai satu rahmat daripada Allah. Ayat hijrah ni, hadis hijrah ni, cukup dah ajak kita. Sampai awal tahun, orang akan baca hadis yang sama. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah Rasul. Siapa yang hijrah kerana dunia, siapa hijrah kerana perempuan, dia akan dapat dunia, dia akan dapat perempuan. Tapi Allah dan Rasul, dia tak akan dapat. Orang yang nak balik kepada Allah, kena akhlas. Kita ada apa, kita tak ada apa. Ya, tak ada apa lah. Ya,
Buatlah kerana dia. Tinggal sakit baki umur ni, kita buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerana duit-duit habis. Takkan cukup dengan duit ni. Duit ni dia takkan cukup, tuan-tuan. Takkan cukup. Saya buka sekolah lama lah. 36 tahun. Zaman lagi orang tua saya lagi. Mak saya kata ke tu, zaman kami duk buka sekolah dulu tu, saya sama-sama duk tebang hutan tu, sama-sama dengan dia. Mak saya yang anak yang besar, kami bukan pakai beho, tuan-tuan. Pakai parang. Pakai parang tebang hutan. Ni, tanggung simin. Daripada jalan besar tu nak masuk lama. Tanggung simin. Tanggung. Bukan satu beg tanggung, tuan-tuan. Tiga beg tanggung. Sekali pergi, tiga beg. Tiga beg pergi. Lah senang. Lah panggil beho dengan mesin nak letih dong tak boleh. Sekali dia pasang engkau tu. Kena kepala. Salah pusing, engkau kata kena kepala. Itu dia. Jadi bila kita dalam keadaan yang begitu, tuan-tuan, dunia ni dia takkan bagi kita cukup. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Dunia ni dia tipu kita. Lepas satu-satu. Dia akan main cari macam mana aku nak tipu hang. Sebab Allah habaq lagu tu dah. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni tipu dah. Memang tipu ya. Memang tipu ya. Jadi apa yang kita lalu tu, kadang-kadang selalu saya kongsi dengan tuan-tuan. 2 bulan lepas sekolah kami, 15,000 duit payah sampai nak potong. Sampai nak potong. Alhamdulillah. Tak tahu siapa bayar. Ni nak mai pula kat 10,000 pula. Aku pun kalau bulan lepas pun ada orang Allah Taala pi hantar orang bayar, takkan bulan ni takkan tak ada. Takkan bulan lepas Tuhan aku lain, bulan ni Tuhan aku lain. Kan? Kalau dulu Tuhan lain, lah Tuhan lain, takut juga. Ada? Macam Malaysia. Dulu BN, sekarang PH, takut juga. Ni masuk cerita apa ni? Tuhan kita sama lah. Maka ulama kata, sebanyak mana hang yakin dengan Allah, sebanyak itulah mainnya pertolongan Allah. Kadang-kadang sembang orang rumah, kadang abang ni bosan lah, nak abak dengan orang. Bosan lah. Dia nak abak dengan orang, orang buat tak kerti lah. Ambil siapa nak tolong duit payah 10,000, cakap-cakap lari. Dia tahu aku bagi duit habis. Benarnya bukan habis pun, takkan habis. Tak ada sejarah orang yang kuat sedekah ni miskin. Tak ada sejarah. Sampai peringkat dia tak bercakap dengan orang pun. Malah. Biar aku mengadu dengan Allah Ta'ala senang. Malam-malam duk mengadu dengan Tuhan. Ya Allah, api aku ada 10,000. Aku tak tahu nak buat macam mana. Aku pun tak ada duit. Kan? Hang tolonglah ya Allah. Pandai-pandailah Allah Ta'ala. Mengadu lah dengan dia. Mengadu. Mengadu dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat apa? Ni muka kedekut semua ni. Tengok muka pun tahu. Kan? Oh, mak muka orang. Mai tabung duk kali. Kau lain. Kau dia jahat sekali apa? Mai tabung dia buat lena. Cilaka. Minta ni cilaka ni. Yang ni memang cilaka dia. Meduk dia buat lena. Mata dia buka sikit dah. Kata lepas nak pergi tabung. Kan? Yang tu memang cilaka dia. Nak takut apa? Apa yang ada pada kita apa Allah bagi? Mata Allah bagi. Telinga Allah bagi. Orang perempuan kita Allah bagi. Ya ke Allah bagi? Ya. Ada orang yang pi pinang, pi buat itu, buatlah macam-macam, bacalah ayat. Ayat apa? Ayat manis muka, mandi bunga lah macam-macam. Untuk bujang tu. Pi jumpa ustaz ni, ustaz kata, hang ni tak boleh ni, hang ni memang ni kena mandi bunga. 17 bunga. Pi ada ustaz ni pula kata, hang kena mandi dengan ayat masjid. Cari hak kolah ni. Lah pula masjid banyak tak ada kolah. Tinggal hak kita lagi. Nak pula 7 masjid punya kolah. Mampu haru.
Mandi-mandi bujang tu ke? Tak percaya. Sebab dah ada dah cerita bila kita duduk dalam perut mak kita 40 hari, benda tu dah ada, betul tak? Apa dia? Umur hang banyak mana? Hang nak menikah dengan siapa tu? Hang menikah ke tak menikah ke ada dah? Betul tak? Hai, takkan dia tak percaya? Hang nak mati bila? Rezeki hang banyak mana? Ada dah? Ada dah. Ha. Kemudian cilaka ke bahagia? Dalam kitab Darussamin, dalam kitab Usul mengatakan, di antara kalau kita nak tahu cilaka atau bahagia, iaitu ketika indah sakaratul maut. Kalau kita husnul khatimah, bahagia kata ulama. Kalau kita su'ul khatimah, cilaka kata ulama. Itu yang disebut pendapat yang disebut oleh ulama dalam kitab Darussamin. Mudah. Ha? Tak pasal tak kahwin. Allah tak bagi aku kahwin. Tak ada ketentuan atas aku. Ada ketentuan atas aku? Mudahlah. Tak ada ketentuan. Dapat macam mana? Kan? Ada ketentuan sat. Macam saya ada ketentuan 19 kahwin. Umur 19 kahwin. Kan? Nak buat macam mana? Ada kawan-kawan ustaz atau ustaz awal ustaz kahwin menikah apa ustaz saya menikah pun 27 dia kata. Nak buat macam mana? Memang ustaz takdir 27, saya 19. Mujur saya tak 17. Ha. Ya. Anak saya 18. Ha, perempuan. 18 orang minta. Orang minta pergi. Ya. Tunggu apa lagi? Kan? Oh tunggu nak mengaji lah pagi habis dah besok kerja. Betul ke kalau dia mengaji habis dia kerja? Ha. Yakin tak kita dia mengaji habis boleh kerja? Yakin tak? Dah tahu tak yakin? Bagi je lah. Kata nak ikut Nabi. Nabi kata benda yang sunat disegerakan. Yang pertama, apabila ada anak perempuan yang cukup umur, ada orang main minta. Bagi. Kedua, apa dia? Allah kita semua santai-santai. Nak pukul 9 lah ni. Tuan-tuan lambat jawab, lambat berhenti tu. Ha? Ada orang mati kan? Ada jenazah, sunat disegerakan. Kemudian, ada hutang, sunat segera bayar. Ha. Ada hutang. Tuan-tuan, hutang ni susah. Dalam satu hadis, Nabi tanya orang ni ada hutang. Sampai Nabi kata, kalau tak bayar hutang ni, aku tak mau sembahyang. Sampai tahap itu. Hutang ni. Kalau dia ada hutang, aku tak mau sembahyang. Nabi kata. Ada seorang yang ada hutang, lalu sahabat jelaskan hutang dah. Baru disemayangkan jenazah dia. Ha. Kita ni macam mana? Allahu Akbar. Ya. Baik. Kemudian, yang ketiga. Takut dan sentiasa berharap kepada Allah. Kita nak berhenti takat tu ya? Sebab dia ada 10. Eh, 7 lagi, kita tangguh tahun depan. Yalah, saya main kemarin tahun lepas. Ada ni mai tahun 2009 nak sambung pula tahun 2020. Anda rasa takut dan berharap kepada Allah. Takut saja tak pakai. Sebab kawan bagi takut ni harap. Pasal apa pula? Allah Taala sebut lagi tu, khaufan takut wa tama'an. Tamak yakni harap dengan rahmat Allah. Ini sifat dia. Rasa takut, rasa harap. Takut dengan Allah, kemudian kita harap dengan Allah. Kita tak rasa dalam ni. Ya Allah, umur aku sekarang banyak lah. Tapi aku tak ada apa lagi. Maka harapan kita kepada Allah, supaya Allah jadikan kita di kalangan orang yang saleh, orang yang baik-baik. Itu harapan kita. Tak ulama dulu sampai dia buat alternatif, dia baca wirid, dia baca zikir dan sebagainya. Itu kita kena minta dengan Allah, tuan-tuan. Orang yang hampir dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, maka Allah sayang dia. Kita ni tak boleh tak dapat dekat macam mana orang-orang yang terdahulu. Tapi kita kena pi jalan tu. Kena pi jalan tu. Jangan kita langsung tak pergi ke jalan tu. Eh? Pergi jalan tu. Orang lain zikir sampai ribu-ribu, ratus ribu. Kita dapat 100 jadilah. Merah,
jangan tinggal semua. Sampai syekh kami kata apa? Kalaulah hang tak boleh buat baik tak? Baca Quran, tak mau zikir, tak mau somos, semayang sunat, tak mau. Hang buat yang wajib saja. Tapi hang janganlah buat maksiat. Semayang sunat malah, baca Quran malah. Jangan buat maksiat. Jangan duk kata orang lagi, jangan duk mengumpat lagi. Tinggal-tinggallah televisyen tu. Hak gegar abang ganza ke kilauan mah ke. Apa-apalah, ha, benda yang melalut, merapu, apa benda yang merapu, merabat ni, tinggal dulu lah. Sebab apa? Sebab kita malas. Ha? Bila kita tak boleh buat amal kebaikan, maka jangan kita berbuat maksiat. Cukup dah lah tuan-tuan, cukup dah. Kita tak ada masa dah, tak ada masa dah. Eh? Ha, kita sekarang ni tunggu zahirnya Al-Mahdi lah. Tak ada masa dah. Tanda kiamat kecil habis dah. Tak ada apa dah. Hak kiamat kecil semua habis. Mana? Mana dah? Apa lagi tuan-tuan? Yang tuan-tuan nak tunggu tanda kiamat kecil. Tak ada. Habis dah. Kita tinggal tunggu tanda kiamat yang besar. Ya. Jagalah. Gunakan kesempatan dan peluang yang Allah bagilah. Ya, umur yang Allah bagilah, gunakan peluang. Jadi insya-Allah, ya, setakat ni saya pertemuan saya dengan tuan-tuan, eh, cumalah ni ramai sangat orang duk mengadu dengan saya lah, yang duk WhatsApp, yang duk Messenger, yang mereka duk mengadu. Ustaz, kata dia, saya lah ni, kata dia, dalam keadaan susah, kata. Ramai orang susah lah, eh, orang jadi susah. Lah ni orang jadi susah. Hak senang-senang, hak susah-susah. Mana? Ya. Buat macam mana? Ya. Di antara jalan keluar dia, tuan-tuan baca surah Al-Insyirah satu hari 21 kali. Baca Al-Insyirah. Ya. Insyirah ni surah apa? Alam Nasrah. Ya. Baca Alam Nasrah 21 kali. Baca, eh? Allah bagi kita kemudahan. Ustaz, dia kata orang yang beramal dengan Al-Insyirah 21 kali ni bab dunia, ya kah? Dah bab akhirat pun sama. Sebab itu paling kita takut tatkala kita mati tu, apa yang kita sayang, yang tu jadi fitnah kita yang paling besar ketika sakaratul maut. Apa yang kita sayang, yang tu dia mai. Tersayang harta, harta mai. Tersayang siapa? Sayang ke Nabi? Nabi mai. Nabi mai. Kalau kita sayang kat Nabi, sayang sungguh, sayang kuat, cinta kat dia, dia mai. Ha. Sayang kat orang, sayang kat siapa? Tersayang sangat. Eh? Dia akan mai, menjadi fitnah hati kita. Ya. Baik tu, ini yang kita mau. Ya, Allah bagi segala kemudahan atas kita dunia dan akhirat. Jadi orang yang beramal dengan Al-Insyirah ni, ulama kata apa? Allah mudahkan dengan dia. Maknanya kalau dia nak semayang pun mudah, dia nak zikir menjadi mudah, dia nak buat apa menjadi mudah. Ya, mudah ya. Ya. Dia tak susah sebab dia dah minta dengan Allah. Sebab Allah yang ada semua benda, tuan-tuan. Kita tak ada apa. Ya. Kita ni tak ada apa pun. Allah ada semua benda. Eh, jangan risaulah. Eh, ha, kita ni tunggu masa ya Allah nak panggil balik. Eh, bila kita yakin dengan Allah, insya-Allah, maka sebanyak mana keyakinan kita, sebanyak itulah datangnya pertolongan Allah. Eh, eh, wallahu alam bisawab. Tekan ni ya. Tuan-tuan tolong doakan saya, perjalanan saya dalam keadaan yang selamat sampai di rumah. Saya bawa kereta sendiri. Eh? Jadi anak-anak ada lah ikut. Mereka pun bawa kereta sendiri. Eh? Mereka pun tak percaya kat kita kak. Dia ikut kita kat belakang. Saya pula jenis tak percaya korang bawa saya pula. Ada susah lah tu. Orang bawa kita, kita tak percaya ke dia. Jadi dia pun tak percaya kat kita. Dia pun ikut kat belakang.
Dia tengok kita duduk merewat pergi ke tepi ke tengah, tengah ke dia hon lah. Saya ada sejarah tentang buat kereta lena dekat highway. Tapi Allah sayang. Kepala duduk kat steering. Co-pilot pun lena biasa. Orang rumah saya pun lena. Kepala duduk kat steering. Tak lama orang rumah saya kata, "Bang, abang tidur ni?" "Iya ke?" Orang tidur dia kata, "Iya ke?" Kata, "Abang bodoh." Kata. Tahu lama mana saya tidur? Lena wallahu alam. Ya. Bila alhamdulillah kereta tu berjalan straight, ada lah corner sikit, pun tengok jalan corner sikit tu, telu dia bawa pergi ikut road dia. Mana kata Allah kalau nak buat semua Allah boleh buat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Jadi nak takut apa? Kita duduk dalam genggaman tadbir al hang takut mati pun hang mati, hang tak takut mati pun hang mati. Takut sangat mati. Takut mati, tak takut pun mati. Jangan risaulah. Nak risau apa? Darah tinggi 180. Tak boleh ni, takkan ni jumpa kambing harus mampu. Saya pernah tuan-tuan. Hak pilot saya kalau pergi dekat-dekat, ada orang bawa saya, jauh-jauh saya bawa sendiri. Ini satu hari bawa saya ni, pilot saya ni, darah dia ni 188. Kata bang, dia kata, darah saya ni, lah ni tengah 188 ni bang. Saya kata, mai cari ubat. Saya pun bawa dia pergi perkenal sup kambing. Dia kata, abang, ya betul bang. Tak betul. Hambalah sup kambing ni. Tak pergi balik. Kita pergi klinik, kita test tengok. Tak boleh. Balas jangan sikit-sikit. Balas habis dia mangkuk sekali. Dia makan dalam keadaan takut lah. Sesat tengok saya, sesat tengok saya kan. Tengok saya apa, hang yang makan. Kalau tengok aku apa? Hak darah tinggi, hang makan aku. Bos lah dia tengok kita. Dua boleh dia tengok kita. Kan? Habis dia mangkuk, kata jom pergi klinik. Cek. Turun 140. Saya kata, ni asbab saja. Allah kata tak bagi. Tak bagi hang mampu, hang tak mampu. Jangan duk risau lah. Allah kata hang mati. Mati tak sabit kambing, matilah eh. Merah. Dah teringin nak makan, makanlah. Dah mati so tak boleh makan. Dah teringin nak makan, darah naik 180, makan pilah. Mana? Lepas tu mati. Dah, Pak Hang kemarin kempunan teringin makan cok badak ular. Mati dah kawan tu. Masa hidup tu, hidang kat dia satu dulang tau. Apa makan, Pak? Bagi kat dia sungguh, bagi dia buah. Tuan-tuan, pasal apa orang Islam ni? Allah tahan kat kita dunia, orang kafir Allah tak tahan. Siapa dah tahu jawapan ni? Sama saya nak kongsi satu lagi, pasal kenapa makan buah kurma dia mesti ganjil. Penis saya nak tutup ni. Mampu kat tuan-tuan, janji kata nak tutup, tak tutup lagi. Penis saya nak tutup. Orang kafir ni, Allah bagi semua benda dia dalam dunia. Sebab dekat akhirat, satu nikmat pun dia tak dapat. Orang Islam ni, ada nikmat yang tunggu dia di sana. Kata Allah tahan kat kita. Kita tak macam orang kafir. Orang kafir semua dia boleh balas. Kan? Sebab dekat sana, satu benda pun dia tak akan boleh dapat. Lepas itu kata ulama, jika seorang kafir, dia nak mati lah. Dia ada teringin satu benda, Allah kabulkan. Sebab di sana tak ada satu nikmat pun untuk dia. Kita orang mukmin sebab di sana tempat kita meraih nikmat Allah. Tadi saya duk kayuh gerak kayuh bersikap. Dalam ada duk kayuh bersikap, sembanglah dengan satu hamba Allah.
Saya pun dah. Kami berhenti duduk, saya pun makanlah buah korma. Dia tanya kat saya, kata, "Ustaz, kenapa?" Dia kata, "Kita ni disunatkan makan buah korma ganjil. Tak bagi kena." Saya kata, "Tak tahu. Bila Nabi suruh ganjil, aku balas bagi ganjil." Tu Ustaz, kita ni kan, rupanya orang kafir ni Ustaz, mereka kaji lebih kepada kita. Ada tak dalam surau ni tahu? Kalau tahu, aku tak payah jawab lah. Ada tak? Kalau ada, tak payah jawab dah. Tahu tak? Tak tahu? Wah, ni yang jadi susah, jadi 5 minit pula. Bila tak tahu, kan ni kena lajak pilih 5 minit pula. Rupa dalam sains, kurma ni, dia kalau kita makan satu, ganjil, dia jadi ubat. Dia naturalkan gula kita balik. Tapi kalau kita makan genap, dia menaikkan kadar gula. Dia jadi penyakit. Lepas itu kalau makan kurma, jangan makan, kalau orang bagi sebiji, kena minta lagi 2 biji ke dia. Dia kena bagi, orang bagi 2 biji, kena minta lagi sebiji. Orang bagi sebiji tak apa, dia ganjil. Dia bagi, ambilkan sebiji. Orang main 2 biji. Dia tak boleh 2, dia kena 3. Maknanya kalau makan genap, lepas itu orang dalam, kan biasa kalau orang perempuan mengandung, kadang-kadang orang suruh makan kurma, betul tak? Kadang-kadang kita makan tak kira biji, betul tak? Membalai. Pergi klinik, gula dalam badan naik, dia kata. Wah, saya bukan makan apa, takkan Nabi Muh, rupa kita kira biji kurma dulu. Jangan kira biji kurma, kira ham makan kurma. Kira biji kurma, ham balas 2, laki ham balas 1, dia kira 3 dah ni, dia kata. Rupa tok laki dah balas sebiji. Jadi hang, kita kena makan ikut tu. InsyaAllah. Sebab dia neutralkan balik gula yang duduk dalam badan kita dan dia jadi ubat. Dia jadi energy. Yang tu hebat dia kurma ni. Okay. Wallahu a'lam bisawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم احفظ إيماننا وسلم إيماننا من كل فتنة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهككنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء اللهم سلمنا من فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدنيا ومن فتنة المسيح الدجال اللهم يسر لنا لحال عبادتك لحال عبادتنا إليك يا الله ولحال طاعتنا إليك يا أرحم الراحمين ربنا توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم